Jadi bila guna first principle, mesti guna limit. Tak boleh differentiate terus. Okay, ni kita dah bincang ni. Contoh ni, ni kan, kalau kamu nampak differentiate each of the following by using the first principle. Bila nampak dia first principle, mesti guna limit. Dia tak boleh guna kaedah lain. Okay, itu formula yang pertama lah. Okay. Yang sebelum tadi, f from x. Ha, ini kita akan gunakan limit h approaches to 0. Kamu tengok yang muka surat 132 tu. Ha, kamu tengok bila tak cukup ni. X plus h, tolak dan seterusnya lah. Okey, yang ni formula yang pertama. Ini kalau kita nak cari general form untuk f prime x. Kalau katakan kita nak cari f prime bukan x, pada satu nilai, maka mesti gunakan formula yang ni. Gunakan formula. Maksudnya untuk first derivative ni kita ada dua formula. Yang pertama yang kita belajar sebelum ni, yang kedua adalah f prime pada satu titik. Okay. Kita tengok contoh. Kita tengok contoh. Okey, soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Kita nak show that fx equals to cube root of x minus 1 is continuous. Okay, yang pertama kita tunjukkan continuous. Jadi ingat, bila nak tunjukkan continuous, kita mesti ada 3. Kamu kena ingat balik. Okay, maknanya kamu ingat balik. Kalau kita nak show continuous, kita mesti ada 3. Mesti ada 3 yang kita kena tunjukkan. Jadi kamu tengok balik lah. Ini dalam 8.3, tajuk 8.3. Yang pertama kita nak tunjukkan, dia bincang adalah pada x sama dengan 1 kan. Jadi f1 menggantikan 1 kat sini, nampak dia nombor, maka syarat yang pertama cukup. Ini adalah define. Ingat, syarat yang pertama kita nak tunjukkan define. Maksudnya bila kita ganti nilai x, kita akan dapat satu nombor define. Maka syarat yang pertama lepas. Syarat yang kedua sebenarnya kita nak kira limit x approaches 1 exist ataupun tidak. Nak tahu yang ni, kita mesti ambil kiri dan kanan. Kita kira kiri dan kanan. Kalau saya kira kanan, disebabkan kita ni satu je fungsi dia, maka kiri kanan ni fungsi yang sama. Jadi tak payah kita buat pilihan. Jadi kalau function ni ada dua function. Dua kan. Kalau satu, maknanya kita yang milih. So, kita akan gunakan dua fungsi yang sama. Kemudian kita masukkan nilai satu. Kalau masukkan nilai satu, ini kita akan dapat satu tolak satu. Satu tolak satu kosong. Ya, ini pun sama juga. Satu tolak satu kosong juga. Okey. Maknanya, bila kita nampak kiri dan kanan ni sama nilai, maka syarat yang kedua ni lepas kan. Okey. Apabila kamu akan tulis macam ni, patutnya. Limit x approaches 1 fx equals to 0 in bracket at least. Kan saya ajar macam ni kan. Jadi kalau kita nak show, yang pertama f1 mesti define. Yang kedua kita kena tunjukkan limit x approaches 1 fx ni exist atau tidak. Kalau exist, nyatakan nombor dia. Nombor yang sama. Katakan ini kosong, ini kosong, maka nombor dia kosong. Tapi kalau kita jumpa 1 kosong, 1 lagi 5, maka untuk yang ni jawapannya does not exist. Okay? Jadi kalau kita jumpa does not exist, maka syarat kedua tak lepas, maka kesimpulan dia adalah discontinuous. Okay? Tapi untuk kat sini kita ada jawapan, maka syarat yang kedua dia lepas. Syarat yang kedua lepas, baru kita teruskan syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, ni kalau saya tulis balik, syarat yang ketiga, kita kena tengok jawapan yang pertama ni sama tak dengan jawapan yang kedua. Jawapan yang kedua. Okey, kita tengok. Yang pertama kosong. Yang kedua pun kosong. Okay. Maka bila macam ni, maksudnya syarat ketiga ni lepas lah. Syarat ketiga ni, kita hanya nak tengok sama ada jawapan yang pertama sama tak dengan jawapan yang kedua. Kalau sama, bagi tahu apa yang sama tu. Kemudian terus kita akan buat kesimpulan fx is continuous at x equals to 1. Sebab tiga-tiga syarat dilepas. Boleh faham? Hello?
Paham. Boleh. Okay. Ada apa nak tanya? Boleh tanya? Okay. Nah, jadi yang pertama ni saya nak bincang continuous. Jadi mesti buat, kalau kita nak show fx is continuous, kita mesti bincang 1, 2, 3. Bermula daripada yang pertama. Kalau yang pertama ni lepas syarat dia, maka boleh teruskan yang dulu. Kalau pertanyaan yang kita dapat undefined. Undefined. Jadi tak payah buat yang dulu ni. Terus buat conclusion. Fx is continuous. Kalau syarat yang pertama tak lepas. Untuk soalan ni kita buat sampai yang ketiga. Okey, okay, kemudian soalan yang seterusnya. Sir, yang tu nombor 10 eh? Ha? Oh, ni bukan 10. Tu. Ini bukan 10. Ini sebenarnya sama dengan ni. Sama dengan ni. Okay. Sebenarnya yang ni tak payah tulis. Ni tak payah tulis. Kamu mau tulis. F1 equals to limit x plus 1 fx. Berapa? Kalau kosong, letak kosong. Okay. Nah, kalau ikutkan yang ni tak payah tulis. Ini tak payah tulis. And this you put it there. Okay. Kalau syarat ketiga ni kita cuma nyatakan F1 sama tak dengan limit x which is 1. Kalau sama, okay, maka syarat ketiga lepas terus kita akan buat conclusion. Okay. Kemudian soalan ni dia ada dua. Yang pertama kita nak show continuous. Okay, settle. But jadi tambahkan ni not differentiable at x equals to 1. Sekarang ni macam mana kita nak tunjukkan dan differentiable. Maksudnya kita tak boleh differentiate pada x sama dengan 1. Okay. Dan differentiable. Kita kena tunjukkan f prime x ni exist. Okay. Ni, maksudnya kalau kita nak tunjukkan differentiable ni, kalau kita dapat tunjukkan f prime x ni exist, maka ini kita panggil dia differentiable at x equals to 1. Kalau not, maksudnya that's not easy lah. Okay. Tapi ingat, bila kita nak bincang at this, kita mesti bincang limit x approaches, tengok dia bincang apa? 1. 1. Kamu kena tengok yang ni. Macam ni. Macam tu lah, kan? Maksud dia, kita akan guna formula. Kita akan guna formula. Guna formula. Formula. X tolak F1 by X minus 1. Kita kena kira limit satu kiri dengan limit satu kanan. Kamu kena kira yang ni. Satu kanan. Dengan gunakan formula ni lah. Dengan gunakan formula ni. Gunakan formula ni. Kita gunakan formula nombor 2 tadi. Yang saya tunjuk formula first principle yang nombor 2. Okay. Maksudnya kalau kita nak tunjukkan differentiable ni, kita kena tunjukkan f prime x exist. Dia sebut je exist, maka kita mesti bincang limit satu kiri, satu kanan. Okay. Jadi yang ni maksudnya kita kena kira satu kiri, tapi mesti gunakan limit satu kanan, satu kiri. Tetapi kita gunakan formula yang tadi. Formula yang tadi ni. Kemudian tadi F prime satu nilai A equals to limit X approaches to A. Kemudian kamu akan ambil Fx tolak Fb by X minus B. Gunakan formula ni. Tetapi kamu kena kira limit kiri kanan. Kiri kanan. Macam ni kan? Macam ni saya kira dulu kanan. Kalau kira kanan, satu kanan. Disebabkan function kita ni fx dia satu je. Jadi tak payah buat pilihan. So fx mesti guna lah. Mesti guna yang ni. Kemudian tolak dengan f1. F1. F1 ni maksudnya ganti dengan satu kat sini. Itu yang dapat kosong tu. Ni fx tolak kosong. Boleh? Ini adalah fx. Yang ni adalah maksudnya f1. Bahagi dengan x tolak 1. Sebab A sekarang ni kita bincang pada x sama dengan 1. Okay, saya ambil x tolak 1. Kita kira, okay, bila kita masukkan nilai 1, masukkan nilai 1. Ini kita akan dapat berapa? Betul?
sama dengan 1, dapat 1 per 0. Oke, ini kalau kita masukkan 1, saya akan dapat 1 per 0. Bila 1 per 0 untuk limit, kita tak boleh bagi tahu jawapan dia undefined. Kamu kena ingat, undefined ni kalau kita bincang function. Katakan saya bincang F3 lah, contohnya F3. F3 saya dapat 5 over 0. Ini maksudnya undefined. Kalau function, kita terus bagi tahu undefined. Dia aja 5 per 0. Tapi kalau kita bincang limit, kita kena pastikan kosong ni pastikan negatif. Sebab jawapan dia, dia mesti sama ada positif ini ataupun negatif ini. Okay. Nah, jadi kita kena check lah. Okay. Katakan saya ambil nilai 1.1. 1.1 tolak 1. Positif lah. Okay. Nah, maka kita dapat kosong positif. Jadi gabungan atas bawah. Positif. Boleh ni? Hello? Okay tak? Boleh, sir. Boleh eh? So yang lain ni boleh, boleh. So ini tak faham ni. Eh, okey. Kita tengok yang satu lagi pula. Kita gunakan formula yang sama ni tetapi saya kira pula untuk sebelah kiri pula. Sebelah kiri. Ni sama juga ni. Ni saya gunakan formula fx tolak f1. Sama je. Fx tolak 1. Disebabkan 1 ni bila kita masuk ke kosong. So kita akan dapat tolak kosong. Bagi dengan x minus a. A kita 1. Okey, selesaikan. Sama juga dapat 1 per 0. 1 per 0. Sekarang ni kita kena uji. Ingat ya, bila limit, jangan biarkan 1 per 0. Kecuali kalau dia function. Kalau function, nampak dia per 0, maka jawapan dia undefined. Kalau limit, tak boleh beritahu undefined. Kita kena beritahu jawapan dia positivity ataupun negativity. Jadi yang kosong kat bawah ni, dia mesti kena tahu negatif ke positif. Dengan cara ambil satu nilai yang ke kiri sikit daripada satu. Katakan saya ambil nilai 0.9. Kamu ganti kat sini. 0.9 tolak 1. Pasti dah dapat negatif kan? Itu jawapan dia negatif. Maka kat sini kita nampak negatif ini. Nampak gabungan atas dan bawah. Katakan yang atas ni ada negatif, maka gabungan dia adalah positif. Okay. Ini jawapan dia adalah negatif. Okey, kemudian sebenarnya tujuan kita ni adalah tujuan kita ni kalau kita nak tunjukkan differentiable ni, kita mesti tunjukkan limit. F5x F5 1. Okay, kita tengok kiri dapat, kanan dapat positif, kiri dapat negatif, tak sama kan? Bila tak sama, maksudnya F11 does not exist. Okey, bila kita nampak yang ni, ni does not exist, maka fx is not apa? Not differentiable. Not differentiable at x equals 1. Okey. Kalau katakan kita kira tadi exist, maka therefore fx is differentiable at x equals 1. Okay. Ini jawapan dia not ni sebab kita punya f prime 1 does not exist. Okey, boleh. Jadi kalau kita nak kira f prime 1 ni exist, kita mesti ambil limit kiri kanan berapa. Kalau sama, exist. Kalau exist, maka fx differentiable at x equals 1. Soalan ni pernah keluar kanan kita dalam pertanyaan saya. Kita nak show sama ada fx dan differentiable at x equals 1 dalam measurement. So kamu kena faham. Okay, boleh setakat ni? Hello? Sir? Ya? Yeah. Bukan kalau pas apa positif negatif tu tak kisah ke sir? Asalkan dia sama infinity. Dia akan exist. Bukan macam tu eh? Okey, kalau tak kisahlah, jadi kalau soalan limit kan, limit, katakan saya nak kira limit x equals 3. Ini contoh yang kita belajar sebelum ni, exist ataupun tidak. Kan? Bila nampak je soalan ni tanya exist ataupun tidak, kita mesti bincang. 3 kiri ni dengan 3 kanan. Limit 3 kiri, 3 kanan sama tak? Kalau sama, exist. Sama cerita dengan ni.
Walaupun nilai dia kita dapat infinity kan, tapi kita kena pastikan bila kita nak bincang axis, kita kena pastikan kiri dengan kanan mesti sama, baru kita boleh katakan axis. Tak kisahlah dia sama ada infinity ataupun nombor. Kalau kat sini kan berbeza ni, positive infinity satu, satu lagi negative infinity. Jadi dua nilai yang berbeza, satu ke atas, satu ke bawah. Jadi tak sama, dia tak sama, kita boleh namakan dia sebagai dasmanis. Kita nak dapatkan nilai ni sebenarnya soalan dia, sebenarnya kita nak cari, kalau saya ringkaskan ni, sebenarnya kita nak cari f prime 2 ni berapa sebenarnya. Kalau dulu kita baca di sekolah, katakan fx sama dengan x kuasa 2 tambah 3, kemudian saya akan buat f prime x, kan dulu kan tambah je, ni adalah 2x. Maka berapa nilai f prime? Nilai 2. Kan kita ganti 2 dan 2. Ha, kan? Ha, tapi kita tak boleh buat cara ni. Kita tak boleh buat cara ni sebab soalan ni, soalan contoh 4 tu, dia kata find f prime a for the given value of a from first principle. Jadi semua perkataan first principle. Maka kaedah ni tak boleh. Dia mesti guna formula ni. F prime A, gunakan formula tadi. Sebab disebut first principle. Limit X dan putus A FX subject to FA divided by X minus A. Mesti guna formula ni sebab soalan dah sebut by using first principle. Dah sebut. Okay. Ha, jadi untuk soalan ni kita teruskan. Limit ni kiranya A ni satu lah. A ni dua. Good. So x plus 2, kita gunakan fx subtract to f2 divided by x minus 2. Okay. Kemudian kita akan tulis fx limit x plus 2. Fx ni maksudnya yang asal. Yang asal kita adalah 3x kuasa 2. 3x kuasa 2 tambah 2. Ini yang asal. Yang asal. Tolak dengan F2. F2 ni maksud dia kita gunakan ni tapi ganti X tu dengan 2. Jadi 4 kali 3, 12. Maksudnya kita akan dapat 24 per dengan X tolak. Okay, boleh? Okay. Kita akan nilai yang jadi yang betul ni hanya. Okay, so dapat-dapat dia. Okay. Yang penting kita gunakan formula ni lah. Saya gunakan formula ni sebab soalan yang sebut by using the first principle. First principle. Mesti gunakan ni lah. Okay, yang pertama. Dia siapa untuk di differentiate. Okay. Yang paling mudah sebenarnya, ini cari ni sama di sekolah lah. Sama je di sekolah. Okay. Jadi peraturan dia paling mudah, ini tak payah kita guna limit lagi lah. Ini kita differentiate terus. Okay. Jadi kalau kita kan soalan bermula dengan y, maka simbol untuk differentiation adalah dy dx. Okay. Cara dia adalah kita akan turunkan kuasa, kemudian kuasa yang baru akan berkurang satu. Itu dia punya basic rule untuk differentiation. Sebenarnya kita hanya fokuskan kepada X saja. Pada X saja. Yang lain tu tak terlibat. Kalau ada nombor tak terlibat. Okay. Katakan saya ambil contoh. Okay, saya ambil contoh. Saya ambil contoh yang kedua. Katakan saya ada Y equals to VX to the power of N. Contoh. Kemudian dy dx, okay, sebenarnya 3 ni dia tak terlibat. Asalnya 3 ni tak terlibat. Kita hanya fokuskan kepada x saja. Jadi kita dapat 10x kuasa 9. Ini dia punya kaedah asalnya. 3 ni memang tak terlibat. Okey. Jadi cuma kalau kita dah main, biasanya kita akan turunkan kuasa. Nampak ada nombor tu kita dalam. Yang banyakannya suka buat terus jawapan. Kan? Sebenarnya dia punya kaedah dia, 3 ni sebenarnya dia tak terlibat.
kita hanya ambil yang ada pasir. Okey. Kemudian faktoran nombor 2. Faktoran nombor 2 katanya saya menggunakan FX. FX equals to square root of X. Okey, kita jumpa faktoran. Kita kena ingat sebelum kita jawabnya, kita kena pastikan soalan itu dia mesti dalam bentuk indeks. Jadi kalau kat sini dia akan jadi X kuasa berapa? Hello? 1/2. Jadi ingat ya, bila kita nampak differentiation, pastikan X tu mesti dalam bentuk kuasa. Bila dah bentuk kuasa, baru kita boleh guna faktoran ni. Jadi untuk kat sini, ingat ya, bila soalan guna fx, maka kita akan guna f prime. Nanti kamu sentiasa je guna dy dx. Okay, kalau di sekolah, biasa dia guna y je kan? Jadi kamu buat dy dx, dy dx. Kalau untuk kat sini, kamu kena hati-hati. Kerana soalan yang guna y. Kerana soalan guna f. Okay, jadi kita ambil f prime x. Kalau f. Okay, sama juga turunkan kuasa. Kuasa yang baru berkurang satu. So, setengah tolak satu. Menjadi satu. Jadi, untuk jawapan hari, kita boleh berhenti di sini. Ataupun kamu boleh menggunakan nanti, turunkan dia ke bawah. Biasanya, kita akan tutupkan ini sebab soalan bermula daripada bentuk square root. Okay, nanti jawapan dia ikut bentuk soalan lah. Tapi, kalau kamu berhenti di sini, masih betul. Okay. Okay, sama juga case kalau fx sama dengan 5 per x kuasa 4, contoh. Nanti kita akan jumpa macam ni. 5 per x kuasa 4. So ingat, bila kita nak differentiate, sebelum differentiate, pastikan dia mesti bentuk x kuasa berapa. X kuasa berapa. Jadi kita akan naikkan dia ke atas. Dia akan jadi negatif 4. Negatif 4. Contoh-contoh, negatif 4. Lepas tu barulah kita differentiate. Okay, differentiate. Kalau ikut kapal aturan asalnya, artinya 5 ni tak kibat lah. Okay, kita differentiate ni yang atas ni. So, turunkan kuasa. Kuasa yang baru berapa? Negatif 3 atau negatif 5? Negatif 5. Haa, mana satu ni? Negatif 3 atau negatif 5? Negatif 5. Yes. Dapat negatif 5 sebab kita punya apa aturan tadi, kuasa akan tolak satu daripada yang asal. Jadi tolak 4, tolak satu. Masih ada 5. Okey. Kita mesti guna tolak. Maka jawapan hari ini adalah negatif 2x kuasa negatif 5. Jadi seluruhnya jawapan dia kita kena buat macam ni lah. Negatif 20 jadikan dia untuk kuasa. Sama macam ni lah. Macam ni. Tapi kalau nak berhenti di sini masih betul. Ini sebab saya yang sama dengan bentuk soalan. Okey, boleh faham sekarang? Boleh. Okey, kita tengok. Kalau kita kan kita jumpa FX sama dengan 10 lah. Tadi kan saya dah pesan. Kita ni kalau nak differentiate, dia mesti ada X. Mesti ada X. Tiba-tiba dekat sini tak ada X, maka apa yang mana? Apa dia buat? 10. 10 juga? Kosong. Ada jawapan lain? Kosong. 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 So mana satu ni? Kosong ke 10? Kosong. Dan jawapan. Okay. Jadi ingat, bila soalan tu tak ada X. Bila tak ada X, maka bila kita differentiate, kosong. Sebab kita ni differentiate, dia ada syarat. Dia mesti ada X. Kalau tak ada X, maka kosong jawapan. Okay, so kan, differentiate constant 0. Okay, yang kelima. Fx equals to 5x, contoh. Maka f5x sama dengan berapa? 5. Yeah. Ini kalau kita nak mudah kan? Kalau kita nak mudah, kita tengok x kuasa 1. Bila kita differentiate je, maka x dia hilang. X ni kamu hilang ni. Kamu ambil nombor sebalik. Okey, katakan saya ambil contoh C lah. Soalan C. Biasa soalan,
dia akan bagi kita macam ni, fx dia bercampur lah, bercampur, so 5x kuasa 3/2 kemudian tolak 6/x kuasa 2 tambah 3/√ of x. Okay. Jadi ingat pesanan saya, kalau kita nak differentiate, pastikan semua dalam bentuk indeks. Jadi yang pertama ni okey lah, tak ada masalah. Ini dah bentuk indeks. Yang ni kena tukar. Jadi 6x kuasa berapa ni? Negatif 2. Yes. Okay. Jadi tukar juga. 3x kuasa berapa ni? 1/2. Ya, betul. Jadi sebelum kita differentiate, kita mesti tukar semua dalam bentuk indeks. Bila semua dah tukar, barulah kita differentiate. Pastikan simbolnya ikut soalan. Okey. Yang ini. Okey, kalau ikut peraturan dia, kita akan turunkan kuasa dia. Turunkan kuasa darab 5. Bukan apa? Turunkan kuasa dapat darab 5. 15/2. Kemudian jangan lupa tolak 1 daripada kuasa. 3/2 tolak 1. Berapa? 1/2. Yes, 1/2. Jangan salah tolak. 1/2. Okey, ini macam bila? Asalnya negatif 2, dia akan turun kan? Dia akan turun. So negatif 6 darab negatif 2 berapa? 12. X yang baru berapa? Kuasa berapa? Negatif 3. Yes. Jangan tolak 1. Maksudnya jangan jawapan tolak 1. Dia mesti tolak 2, tolak 1. Nanti dapat hati 3 tu. Ini muka beda. Setengah turunkan. Tapi ada nombor, so setengah darab 3. Apa lagi? 30. Kuasa yang baru berapa? Negatif 1/2. Positif ke negatif? Negatif. Ya, yeah, sebab setengah tolak 1. Okay. Setengah tolak 1. Yeah. Jadi sama dia nak biarkan jawapan dia macam ni. Ataupun kalau kamu nak habiskan lagi, nak habiskan dia. So, saya, ini kalau kita nak ganti dengan dia lah. Kalau kita nak ganti kan. 12, 12, 12, 12. Biasanya kita akan jadikan X ni kuasa yang positif. So macam tu lah kalau nak buat. Okay. Tak tinggal sini pun. Okay, kita tengok satu lagi contoh. Satu lagi contoh. Soalan ni. Soalan ni. Fx equals to 6/(x^4). Kemudian plus x^(1/3). Minus 3x^4. Dan 4. Yes. Okey, yang ni pun sama juga. Sama je. Step yang pertama, pastikan semua dalam bentuk indeks. Jadi 6x kuasa berapa ni? Negatif 4. Betul. Yang ni okey pertanyaan. Jadi yang ni pun pertanyaan. Oh, masih kita dah nampak lagi lah. Okey dah, betul. Barulah kita ada prinsip. Okey, negatif 4 ni dia akan turun. Tapi bila dia turun, dia berjumpa dengan 6. Negatif 6 dalam 6. Negatif 6 dalam 6. Sorry, negatif 4 dalam 6. Negatif 24. Ya, X kuasa berapa ni? Negatif 5. Negatif 5 ke negatif 3? Ah, sudah. 5. Ya, negatif 5 ni sebab lepas tu kan. Tolak 4, tolak 1. Tolak 4, tolak 1. Okey, yang ni kita akan turunkan kuasa. Yang ni kuasa yang baru berapa? 1/3, tolak 1. Negatif 2/3. Ya, betul. 2/3. Yang ni turunkan kuasa. 4, tapi 4 tu ada jiran sebelah dia 3, darab 11. Ais, kuasa berapa ni? 5/3? 3. 3. Sebab kita punya peraturan 4 tolak 1. Differentiate 5 dapat apa? Kosong.
Kosong ke lima? Kosong. Kosong. Ini nota tadi. Ingat balik. Nota tadi tadi. Nampak dia constant, tak ada X. Maka bila differentiate, mesti kosong. Sebab kita ni kalau nak differentiate, syarat dia mesti ada X. Kalau tak ada, kosong. Okey. Ya, patutnya jawapan dia punya lah. Atau kalau kamu rajin, kamu pilih lagi tolak 24. Ini turunkan dia ke bawah. Ini boleh juga turunkan dia ke bawah. Ini first. Okay, kalau nak, sekarang. Betul? Ya. Biasanya jawapan akhir kita akan biarkan dalam bentuk X kuasa positif. Jadi kalau kita nampak ada negatif ni, turunkan dia ke bawah. Kita positif, positif. Ini pun sama juga. Negatif, turunkan dia ke bawah. Dan tekan. Okey, itu adalah basic rule of differentiation. Okey, boleh faham sekarang ni? Boleh, Boleh. Okey, kita tengok contoh yang ke-6. Okey, contoh yang ke-6. Kalau kita tengok nota muka surat 135 tu, kita akan gunakan product rule. Product rule yang pertama, kemudian kita ada quotient rule. Ini sama dengan kaedah masa belajar di sekolah. Sama. Ingat lagi tak? Ataupun dari saya. Okey, yang pertama ni kita tengok soalan product rule. Product rule. Okey, product rule ni kalau kamu tengok nota. Product rule ni. Katakan saya ada. Okey. Katakan saya ada F sama dengan U darab B. Maka kita nak cari F prime X. Kemudian kalau dia formula ni. Kita akan ambil U B U prime. B U prime. Tambah dengan U U prime. Ni komputer ni dalam SM ni. Produk rule. Jadi kita tengok contoh. Okey, contoh yang ke-6. Contoh yang ke-6. Okey, contoh yang ke-6. Okey, katakan saya ada at x equals to x squared plus 2x. Dalam exam biasanya dia takkan sebut by using the product rule. Find the first derivative. Okey, kita akan sebut begitu. Soalan dia mesti tanya general. Find at 1x. Okey. Okay. Kalau kita misalkan ni, yang pertama ni kita andaikan dia U. Yang kedua ni adalah B. Okay. So saya tulis U sama dengan X squared plus X. Maka U prime. U prime ni maksudnya kita differentiate respect to X. So to X. Sama juga ni. B equals to 2X cube minus 5. Kemudian B prime. 6X squared. Okay. Kemudian kalau kita bergantung pada formula ni, maka F prime X. So kita ikutlah B. B mana? B yang ni. 2X kuasa 3 tolak 5. Ini B yang ni. Darab dengan U prime. U prime. U prime yang bawah. 2X tambah 2. Tambah. Kemudian U pula. U. X kuasa 2. Itu je formula. B prime. Okay. Mana kita kembangkan ini 4x kuasa 4 tambah 4x kuasa. Ini saya explain. Tolak 10x minus 10 plus ini explain ini. So 6x bawah 4 plus 12x kuasa. Okey, kita jumpalah. Kita tengok mana yang sama. Kuasa 4. 4 dengan yang ni. Maka kita dapat 10x. 10x kuasa 4. 10x kuasa 4. Sias 10x kuasa 4. 10x kuasa 4. Okey, kemudian kita ada
kuasa 3. Kita ni kuasa 3 jumlahkan dengan ni. Okey, maka dapat 16. Tambah 16. Kemudian 16. Okey. Jadi mantap betul lah kalau kita nak guna produk tu. Jadi dia panggil produk tu. Formula ni dia beri jarak macam ni. Ini formula ni sama dengan di sekolah. Sama. Okay. Ini kalau kita nak guna formula lah. Okay. Kalau katakan kamu tak nak guna formula. Kamu tak nak guna formula kan? Okay, saya tunjukkan cara lain. Tanpa menggunakan formula. Ini cara ni. Katakan fx equals to x squared. Okay, cara yang kedua ni saya tak guna formula. 2x cube minus 5. Okay, saya akan buat dengan cara kita buat kotak je. Kita saling ni soalan ni. X squared plus 2x. Second vector 2x cube minus 5. Okey, kemudian seterusnya yang first row ni kita saling tak kan? Second row ni kita akan differentiate apa yang kita ada. So differentiate ni kita akan dapat 2x plus 2. Nampak? Yang ini dapat 6x square. Boleh kita kan? Okay. Kemudian kita dapatkan jawapan. Kita nak cari f(x). Okay. Jadi kita ni tak apa-apa formula ni. Kamu ambil dia daripada kanan ni, darab silang. Darab silang. Kamu akan dapat 2x kuasa 3 tolak 2. Darabnya 2x tambah 2. Disebabkan ni darab, bila darab kan tambah. Tambah. Kita ambil pula cross multiply yang di sini pula. Nanti kita akan dapat yang baru ni. Saya letak dulu lah. X kuasa 0. X kuasa 0 tambah 2. Okay. Ataupun kita nak tulis macam ni. Nak tulis terbalik pun boleh. Ataupun kamu nak tulis macam ni. Saya ambil ke atas. So X. X plus 2X. Tambah 6. Okay. Ini cara ni. Kita tak payah bergantung pada formula. Kita hanya buat di kotak, kemudian first row ni kita akan ambil kan ni. First row. Kemudian yang ni pun sama. Step yang berikutnya, untuk second row ni kita mesti differentiate daripada atas. Differentiate daripada atas. Lepas tu step yang berikutnya saya nak dapatkan affine. Cross multiply. Cross multiply. Bermula daripada kanan. Daripada kanan. Kanan. Saya kena tambah sebab darab. Dan jawapannya akan sama dengan data yang kita minta ya. Jawapan yang sama seperti data 10x. Okay. Ini contoh contoh produk rum. Okey, boleh bang? No? Boleh sir. Boleh, yeah. Boleh. Boleh sir. Okey, bagus. Kita mana tadi contoh? Kita nak tunjukkan kalau kita nak guna quotient rum. Kalau nak guna quotient rule, ini sebagai quotient rule. Kosrat 135, quotient rule. Quotient rule ni untuk yang bahagia. Kalau kita ikutkan formula, katakan saya andaikan x adalah u bahagian nanti. Maka f pan x ni, formula dia adalah seperti yang pernah. Du prime minus uv prime dibahagikan d square. Ini formula lah. Tapi dalam exam dia tak nyatakan by using the quotient rule, find the first derivative of fx. Tak ada. Soalan dia general je. Okay. Oi, kita tengok, kita tengok contoh, contoh. Contoh yang kita ambil, saya ambil
Okey, saya ambil soalan B lah. Soalan B, fx equals to 2x squared minus 4x plus b over 2 minus 3x. Okay. Jadi sama aja, kita akan ambil yang di atas tu sebagai u. So u equals to 2x squared minus 4x plus b. Kemudian kita akan differentiate. Ini sebenarnya differentiate cara penulisan dia. Contoh saya guna u prime je. Semua faham itu dalam differentiate. So ni 4x minus 4. Betul. Kemudian kita ada b equals to 2 minus. So saya ambil 2 minus. Maksudnya b ni ambil di bawah. Differentiate. Okay, yang ni adalah negative. Kita mungkin juga dalam orang ini apa mungkin ya. U ni adalah dux. Yang B ni pun. Yang B prime ni apa benda pula? Dux. Okey, kemudian kalau kita gunakan formula. So, F1X. Kalau kita rujuk pada formula. B. B adalah 2 minus 3x. U prime. U prime yang bawah. 4x minus 4. Bila kita bincang ni, bagi. Bagi ni quotient. Quotient root. Quotient. Maka kita kena tolak. Tolak. U. U adalah 2x squared minus 4x plus 3. Kemudian B prime. B prime lagi. Okay, bagi net, bagi semua net, bagi semua net, yes, yes, yes. Yang di bawah ni mudah ni. Kamu ambil di bawah ni. Kita tak buat pun, kita cuma kasih dua ni. Okay. Jadi kamu selesai ni. 2x 10. 6x minus 8. Minus 5x 10. Plus 5x. Ini saya isikan ni. Kemudian in bracket, all in bracket. Negative 6x squared minus or plus 1x. Yang kita mencet ni. All di bawah. Yang di bawah ni tak payah isikan. Di bawah ni tak payah isikan. Jadi aja. Kita hanya isikan untuk yang di atas. Okay, so kita jumlahkan. Tolak 12 tambah 6. Tolak 12 tambah 6. Macam nanti 6. Kemudian apa lagi yang belum? Ini sudah. Okey, kita tengok untuk x pula. 6x tambah 12. Jadi 18. 18 tolak 18 tolak 12. 18 tolak 12. Yang dapat 6 kan? Tambah 6x. Okey. Okey, kemudian tolak 8. Tolak 8 tambah 9. Tambah 9. Boleh, sir. Okey, saya tunggu satu contoh. Kalau kita tak bergantung kepada formula. Ini cara lain lah cara lain. Saya tunggu satu contoh. Fx equals to 2x squared minus 4x plus 3 dibatkan 2 minus 3. Okey. Ini cara yang kedua ni saya tak buat guna formula. Saya guna table. Okey. Yang pertama kita salin. Okay, second step ni kita akan buat differentiate daripada atas. So 4x minus 4 ni negative. Negative kan? Okay, kemudian bila kita nak darab, ingat tadi saya buat daripada kanan ni kan? Apa? Kanan. Maka kita akan tulis ni. So F
1x. Terus kita ambil ni bawah, darab ke bawah. So 2 - 3x nanti tambah 4x - 4. Dan disebabkan di portion, portion tolak. Okay, kemudian saya akan ambil yang ni pula. Saya akan ambil darab ke bawah pula. Darab yang ke bawah. So kita akan dapat 2x + 3 tolak 4x tambah. Darab mana ketiga. Semua ni kena bagi dengan, semua ni kena bagi dengan apa yang di bawah ni. Ini kan? Apa tadi ni? Yang di bawah ni tak ada apa. Jadi semua buat dia kuasa 2. Okey. Buat dia kuasa 2. Sama tak? Tak sama. Okey. Jadi kamu selesai yang sama dia tadi. Nanti dapat lagi apa ya. Mungkin 6x kuasa 2 tambah 6x tambah 1 bagi 2. Okey. So nanti dalam exam kamu pilih lah kamu nak guna formula ke tak nak. Tadi saya elok guna macam ni. Sebab soalan ni bukan kita ubah yang macam ni, first rule. Jadi kita buat dia table. First rule ni kita akan ambil apa soalan dia. Tak sebelah-sebelah. Second rule ni kita dah punca. Lepas tu tugas sebelumnya kita cari first derivative. Kita akan cross multiply bermula daripada kanan. Kanan sebelah atas, darab yang bawah. Kemudian disebabkan dibagi kena tolak. Kita cross multiply pula daripada kiri pula. So kita mulakan kita akan dapat jawapan yang sama. Okay.